jumlah setiap jenis, dokumen, dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel. Menghitung dan memeriksa jumlah dan kondisi surat suara yang diterima. Mbak Ani rupanya. Iya. Mati-mati. Pasti belum nyoblos kan ini. Aku biasanya pagi juga aku. Tapi kuliah jadwalnya pagi betul aku jam 9. Aku enggak belum ada kuliah jam. Oke, apa lagi teknisnya? Petunjuk. Hera. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan tersegel. Silakan diperiksa dulu Bapak. Siapa tahu ada rusak, robek, jadi kita ganti. Pak, bisa dilihatin sini, Pak. Izin, Pak. Pak, izin, Pak. Ini Pak, ada Pak. Bang Wajan gini, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Aman, Bapak, ya?